sebanyak 65 orang. Ini termasuk yang paling besar. Ujian sidang berjalan lancar, apa ya, kompri berjalan lancar, itu bukan pelayanan, itu biasa saja saya bilang, itu bahagian dari tugas kita, bukan hanya dengan bangunan, fasilitas-fasilitas fisik, tapi pelayanan itu sangat terkait dengan bagaimana kita melayani dengan hati. Salat tadi
ketika kita salah. Siapa yang sesungguhnya? Mind and body-nya. Amin, betul. Mind and heart. Bukan, mind and body. Pikiran dan tubuh. Betul, bahasa Inggris. Saya ingin ikut pada kata ini. Apakah itu menyatu? Karena khusyuk itu sebenarnya sederhana sekali ketika pikiran dan tubuh itu menyatu. Apakah pikiran dalam makna kolbu dalam konteks Arab? Ya iya, karena kolbu itu fungsinya ya itu. Kalau ini nggak menyatu sampai kiamat, orang nggak bisa khusyuk. Pasti. Sorry. Dia tunggu keluarga-keluarganya yang soleh, yang mendirikan sholat, yang berinfak. Lalu setelah kumpul semuanya, apa kata malaikat di luar? Assalamualaikum bima sabartum. Jadi teman-teman sekalian, membangun keluarga itu memang membutuhkan kesabaran. Sekarang dengan yang lain, kita mau tarik.